Saudara, warga Rohingya terdampar di Pulau Idaman, Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Diketahui, para warga Rohingya tersebut berjumlah 81 orang. Kepala Desa Kuala Simpang Ulim, Umar Idris, mengatakan, masyarakat mengetahui ada satu kapal yang terdampar di perairan di desa mereka. Kawasan kecil itu diberi nama Pulau Idaman. Awalnya, para warga takut mendekat dikarenakan mereka takut terpapar virus COVID-19. Atas nama kemanusiaan, masyarakat beri makanan dan minuman dari jarak jauh. Tidak ada yang mendekat. Saya juga melarang masyarakat untuk mendekat. Takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami tidak berani mendekat. Lebih baik menunggu aparat terkait yang menanganinya. Apalagi ini hari-hari Jumat. Tidak ada masyarakat yang melaut, sehingga kondisi daerah itu relatif sepi, kata dia. Adapun 81 orang itu terdiri dari anak-anak, perempuan, dan pria dewasa. Hingga saat ini, polisi dan TNI sudah berada di lokasi tersebut, guna mengamankan lokasi. Update Baca TV News kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Baca TV News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.